Teman-teman, perkenalkan nama saya Armada Pratama Simanjunta dari SMP Negeri 2 Sibamban kelas 74. Objek yang saya sukai adalah sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang banyak digunakan seluruh dunia termasuk masyarakat Indonesia. Ada banyak jenis motor dan variasi dan dari berbagai merek dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Bahkan saat ini, motor akan menjadi kendaraan yang wajib yang dimiliki oleh masyarakat. Gunanya memperlancar berbagai aktivitasnya, harganya yang relatif murah serta penggunaannya lebih mudah dibandingkan kendaraan bermotor lainnya. Membuat sepeda motor ini banyak dimiliki oleh masyarakat. Jika diperhatikan dari sisi tampilan, kedua roda motor ini terletak sebaris lurus, depan dan belakang yang dapat melaju dengan kecepatan tinggi ataupun rendah. Berdasarkan sejarah, sepeda motor ini berawal dari sepeda konvensional yang populer pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1868, oleh Michaux XC berusaha untuk menciptakan inovasi baru dari sepeda tersebut. Namun usahanya tersebut dinilai kurang sukses hingga akhirnya seorang penemu asal Inggris, Edward Butler, berusaha untuk melanjutkan dengan membuat kendaraan roda tiga dengan satu motor melalui pembakaran di dalam. Usahanya tersebut ternyata berhasil hingga lahir inovasi-inovasi baru yang terus dilakukan. Terima kasih teman, hanya inilah objek pengertian dari objek saya. Sekian, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.